أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمر والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بمئات ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله ومرضات القرب وثوابه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Sidang hadirin hadirat muslimin muslimah yang dirahmati Allah Ta'ala, wabil khusus jamaah Nasional Mujahidin, syukur kehadirat Allah Ta'ala dapat kita sama-sama berkumpul semula pada bulan Syaban ini untuk sama-sama kita mengulang kaji pelajaran ilmu yang wajib kita pelajari, yaitu ilmu tauhid, akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita masuk pada pelajaran, masih pada pelajaran yang ke-6, yaitu di dalam huraian sifat mukhalafatuhu lil hawadis, yaitu Allah Ta'ala berlainan ataupun berlainan Allah Ta'ala daripada segala sesuatu yang baharu. Disebut hawadis ini dengan makna Allah Subhanahu, dengan makna merujuk kepada makhluk-makhluk yang sudah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umpama kita manusia, pokok ke bukit ke haiwan ke, agar lebih senang akal fikiran kita memikirkan dan memperbandingkan tentang apa yang ada pada perkara-perkara hawadis ini. Di situ. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tak sama dengan makhluk. Jadi semuanya, ya, makhluk itu dengan makna sesuatu yang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Hadis ataupun hawadis yang bermakna sesuatu yang ada mula, yakni baharu. Tak sama dengan makhluk, yang mana makhluk bermakna sesuatu yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berlainan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan makhluknya pada zat, pada sifat dan pada perbuatan yang Allah Ta'ala. Ini sangat-sangat ujian yang kita terima dari sudut keimanan ini, bukan sahaja ketika mana kita di dunia. Bila nak mati esok dan semua, tuan-tuan, saya sendiri, tak ada siapa yang terkecuali, pasti akan mati. Syaitan, iblis itu tidak sesekali akan berputus asa dalam menyesatkan kita. Kalau kita ambil lewa dalam ilmu pengajian tauhid ini, masa ada peluang dan ruang untuk kita mengaji, kita buat ta'ati. Takut-takut dia kilik kaki kita masa nak mati. Dia buat, dia tipu kita.
helamu jin, pusing-pusing kepala gitu, masuk pusing kalau dia buat percontohan, dia buat satu perumpamaan. Contoh dia kata, dia munculkan diri dia sebelum nak mati seorang kepada sakaratul maut dan menyatakan disuruh sembahkan dia dan sebagainya. Orang terkenalkan Allah Ta'ala, Allah tak sama pada zat, Allah tak sama pada sifat, Allah tak sama pada perbuatannya dengan makhluk, maka boleh tak dia tertipu dengan keadaan sedemikian dalam keadaan sakaratul maut itu? Jangan tunggu sakaratul maut. Sekarang ni pun masa dekat dunia, kalau orang tak kenal mana Tuhan, mana makhluk, sebab itu bila kita belajar dan mendapat pemahaman yang begitu jitu dan menyeluruh di dalam ilmu sifat mukhalafatuhu lil hawadith ini, Allah tak sama dengan segala sesuatu apa cuba bentuk sekalipun, takkan sama. Jadi walaupun 1% persamaan ataupun banyak peratus persamaan, juga 100 sementara lagi 100% persamaan dengan makhluk. Kita lihat di dalam Al-Quran, siapa yang ada kitab kat pelajaran yang ke-6 ke berapa? 9. Tengok pada ayat Al-Qurannya. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fi darini amin. Dalil naqalnya ialah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa dengannya, ya, ataupun seumpama dengannya, ni Allah. Dan dia yakni Allah, dan dialah yakni Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Itu salah satu daripada ayat yang jelas menunjukkan Allah Ta'ala itu tak sama dengan makhluk. Waktu ulama sebutkan, apabila datang bisikan syaitan, bisikan iblis yang cuba mengganggu fikiran manusia dengan mengatakan, dan kita telah pun bahaskan, bila sebut apa nama makhluk, terdiri dia daripada jirim dan juga arad, diri kepada benda yang mengambil ruang, mengukur lapang, dan arad yang sifat kepada benda. Jadi bila datang syaitan nak memanipulasikan, nak bagi orang itu ragu-ragu, dia kata kalau bukan jirim, kalau bukan jisim, kalau bukan jirim, kalau bukan arad, kalau bukan kullu, kalau bukan juz'at, kalau bukan keseluruhan, ataupun kalau bukan sebahagian, maka apakah hakikat Allah Ta'ala itu? Cuba nak pusing kepala orang yang tak mengaji. Maka orang yang faham, insya Allah Allah lindung dengan dia mengatakan begini, tak ada siapa pun yang tahu hakikat akan Allah Ta'ala melainkan Allah Ta'ala sendiri yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah berfirman dan jelas terang nyata, macam mana yang ada dalam kitab tuan-tuan yang kita tengok sama tadi yang kita baca. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa, semisal, sebanding, seumpama dengannya, ya Allah, dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut perbuatan pentadbirannya, dan dialah yang Allah Ta'ala yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat pada surah apa tu tuan-tuan yang ada kita? Surah Syura ayat 11. Surah yang ke-42 di dalam Al-Quran, ayat yang ke-11. Ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan bahawa ayat ini adalah ayat yang paling jelas, paling terang dalam mentanzihkan Allah. Apa maksud mentanzihkan Allah tuan? Menyucikan Allah. Saya bagi satu contoh. Semua tuan-tuan ni saya yakin sekali seumur hidup pernah sebut Subhanallah, betul tak?
InsyaAllah saya yakin ni, walau sekali daripada kamu, walau semulut sebut tak kata subhanallah, iya, mungkin dengar betul-betul soalan ini. Mudah saja, tapi jangan tu je. Ha. Soalan dia, apa makna subhanallah? Saya bagi pesan dulu, jangan terus jawab, fikir sekejap. Walaupun clock is ticking, tapi tak apa, kita bagi ruang nak berfikir sekejap. Apa soalan tadi? Apa makna subhanallah? Ha, sambil-sambil kokok dia jawapan ke mana-mana. Apa dia ni? Betul. Betul. Tetapi tak menjawab soalan. Kenapa? Jangan kecewa apa ni. Kita mengaji, nama mengaji kita sama-sama tolong-tolong. Soalan tadi, apa makna yang dimaksud? Yang dijawab tadi, apakah terjemahan dia? Betul. Faham kan? Terjemahannya, subhanallah, maha suci Allah. Ingat tak? Maknanya apa? Maksudnya apa? Dengar betul-betul. Kalau kita tak ingat, habis itu. Apa habis tak habis ni kan? Dengar betul-betul. Sebab tak faham, tak dengar, maka dia tak dapat. Maksud makna maha suci Allah yang pertama. Maha suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Itu yang pertama. Apa dia? Maha suci Allah daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Itu nombor satu. Nombor dua, apa dia? Maha suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Tuan-tuan beringat? InsyaAllah beringat. Jadi kalau ditanya kepada kita jawapan soalan, apakah makna ataupun maksud subhanallah, maka kalau kita jawab maha suci Allah, terjemahan dia, makna ataupun maksud apa dia? Iaitu maha suci Allah, kita gunakan balik terjemahan tadi, daripada sebarang sifat persamaan dengan makhluk. Itu nombor satu. Nombor dua, maha suci Allah, gunakan balik terjemahan tadi, daripada sebarang sifat kekurangan. Ini penting. Sebab di dalam ayat yang kita baca sebentar tadi, yang ada di dalam kitab kita ni, disebutkan sebagai ayat yang paling jelas lagi paling terang dalam mentanzih. Apa tadi saya sebut mentanzih? Menyucikan Allah. Dalam memberi faham apa dia? Menolak sebarang penyerupaan sesuatu pun dengan Allah. Apa dia? Bila sebut mentansihkan, menyucikan Allah, kita sebut subhanallah dengan makna yang tadi kita sebutkan. Maknanya memberi faham dalam menolak apa jua penyerupaan sesuatu dengan Allah. Sebab itu tidak ada penyerupaan pada berhala ke, pada berhala ke, tak ada. Ada apa nama, anak Allah ke, isteri Allah ke, tak ada. Sebab apa dia? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Disebutkan dalam perbahasan ulama, masing-masing yang ada kitab boleh rujuk dalam ayat tersebut ya. Laisa, betul tak? Ada kan? Laisa. Laisa di sini disebutkan membawa makna menafi dan menolak. Laisa minni, Nabi sebut. Bukan di kalangan kami, bukan di kalangan aku. Nabi sebutkan, ada contoh. Bukan di kalanganku, bukan di kalangan kami. Contoh sekian. Jadi di sini disebut laisa dengan bermakna maksud menafikan dan menolak. Itu yang pertama.
ada tak ayat, ada tak huruf yang lain selepas laisa? Ada huruf kaf. Kuasa tak? Laisa ka. Ada huruf kaf kan di situ? Kaf di sini, di dalam kamithlihi, ada huruf kaf kan di situ? Ulama menyebutkan ianya menyerupai tambahan ataupun bahawa maksud apa nama ianya merupakan kaf zaidah yang membawa maksud taukid, yang membawa maksud penegasan. Ha, bukan saja penambahan, kaf yang menyerupai penambahan, dalam kami sendiri itu merupakan zaidah. Bahkan ia membawa maksud taukid. Apa makna taukid? Iaitu penegasan. Jadi bukan saja menolak, tapi ada penegasan di situ. Kemudian ada tak perkataan syai'un, betul tak? Kan laisa kamitslihi syai', betul kan? Dalam ayat Al-Quran tersebut ada syai'un, betul. Disebutkan ini berbentuk nakirah. Apa maksud nakirah? Makna setiap benda yang umum pada jenisnya. Mewakili tersebut dikatakan sesuatu kan. Syai'un itu maksudnya terjemahannya sesuatu. Sesuatu itu dalam bentuk nakirah. Ini setiap benda yang umum pada jenisnya. Apa cuma benda? Maknanya ada penegasan kan? Ada kaf zaidah yang apa namanya, ada apa nama laisa dengan maksud penafian, penolakan. Ada kaf pada kamithlihi yang bermaksud yang mana ini kaf zaidah yang membawa maksud taukid, penegasan. Tak sama, sama sekali. Pada apa? Sesuatu pun. Sesuatu tu apa? Yang tadi kita sebut suatu benda yang umum pada jenisnya. Jadi ulama sebutkan tak sama pada setiap benda yang umum pada jenisnya. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran tak mengkhususkan, tak mentakyinkan, mengkhususkan asy-syibh itu ataupun tasyabbuh itu, penyerupaan itu dengan Allah dengan jenis-jenis tertentu. Mungkin tak sama dengan ni, tak sama dengan ni, tertentu saja. Tak, disebut syai'un maknanya umum pada setiap jenis. Tak sama Allah Ta'ala pada segala sesuatu. Jadi bila kita tengok penafian dan ada taukid, dan juga Allah Musalli ala Sayyidina Muhammad, penafian terhadap segala sesuatu secara umumnya, menafikan secara umumnya, maknanya dengan makterti juga secara keseluruhannya, apa jua bentuk penyerupaan sekalipun terhadap Allah, tak ada yang sama. Ini yang kita kena pegang sampai nanti. Di situ. Sebab itulah sehebat mana pun ilmu yang ada pada manusia atau bermalaikat atau apa jua makhluk pun tidak akan dapat memahami hakikat sebenar akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebutkan ayat Al-Quran ini, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Dalam ayat yang sama ada dalil bagi sifat Allah yang berbeza juga ni, iaitu Allah Ta'ala yang maha mendengar, juga Allah Ta'ala yang maha melihat. Kaitnya, apa kaitnya? Kita tengok, kita ni, kita mendengar dengan perantaraan telinga, betul tak? Kita juga melihat dengan perantaraan mata. Maha suci Allah daripada persamaan dengan makhluk. Kaitnya dengan ayat yang kita baca ni, yang itu dia ada tiga dalil bagi sifat 20, iaitu dalil untuk mukhalafatul hawadith, dalil bagi Allah yang bersifat dengan sama, yakni maha mendengar. Yang ketiga, dalil bagi sifat basar, Allah maha melihat. Allah mendengar tak sama dengan makhluk. Allah melihat tak sama dengan makhluk. Allah mendengar perlu tak kepada alat-alatan, perlu tak kepada organ dan sebagainya, telinga ataupun mendengar dengan mata, tidak sama sekali. Sebab apa?
isi ataupun inti hati daripada pemahaman kita di dalam Subhanallah. Tadi apa makna Subhanallah? Betul, Maha Suci Allah. Terjemahannya makna Maha Suci Allah daripada sebarang sifat bersamaan dengan makhluk, juga Maha Suci Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Perlu kepada alat-alatan, perlu kepada organ, perlu kepada perantaraan. Kita mendengar ni dengan perantaraan telinga, gelombang yang kena pada gendang telinga kita ni diproses oleh otak kita. Kemudian dengar kita suara-suara, bunyi-bunyi dan sebagainya. Dan juga mata kita, apabila cahaya terpantul pada bintik kuning dalam retina kita, boleh difokus kepada bintik kuning kita, imej tu asal dapat terbalik kalau kita mengaji sains. Lepas tu otak kita pusingkan imej tersebut yang kita nampak. Tuan Haji bukan kepala di bawah kain tu, dia tak setia. Nampak macam ni lah, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Semua yang kita nampak tak terbalik kerana otak kita. Kamu belajar fizik macam tu. Pak gelombangkan telinga suara itu. Namun Maha Suci Allah daripada sebarang persamaan dengan makhluk. Bila tak sama makhluk tu bagi Tuhan lah. Betul tak? Kalau yang ia makhluk, ia bukan Tuhan. Ingat tak kita belajar dulu dalam bab wujud? Allah tu wujudnya tiada mula dan tiada apa tu tak? Allah itu wujudnya tiada mula dan tiada akhir. Apa yang kita sebut dalam kuliah yang lepas? Makhluk, yakni yang dicipta itu, sekiranya dia mengaku itu Tuhan, dia itu Tuhan, selama-lama takkan jadi Tuhan. Kerana tak boleh kumpul dua ni, kidam dan bakok, sekaligus. Nampak tak kaitan yang kita belajar dulu tu? InsyaAllah selama-lamanya dengan izin Allah, dengan hidayah petunjuk Allah, Allah boleh hara kita, iman kita. Tapi kena mengaji tak, Pak? Kena mengaji tak? Ada orang yang tak mahu. Dia tak mahu. Contoh, kalau ada dekat sebelah dia, seorang tokoh, seorang ulama, seorang maulana, seorang syekh, seorang ustaz, duduk sebelah, sekadar tegur dia, Assalamualaikum ustaz, Assalamualaikum syekh. Takkan tu je. Ada nak pergi mengaji dengan dia? Assalamualaikum saja. Ada Assalamualaikum, ada tak tegur langsung. Dia kadang segan nak tegur, dia pakai seluar pendek lah, pakai apa, pakai celana juga apa, dia keluar menonong macam tu. Dia tak boleh. Kadang-kadang di kalangan ahli keluarga, di kalangan ilmuwan, tapi dia tak nak tanya, dia tak nak mengaji, dia tak buat tauti. Nanti dekat akhirat nanti dia akan dipersoalkan. Ada anak, ada pak, ada menantu, ada abang ipar, ada adik ipar, ada sepupu, ada yang alim. Hang tak pergi mengaji dalam masa dunia. Kenapa hang tak kerti langsung? Tak pernah pergi jumpa. Masak tak kata ikat akhirat. Masak lemak dalam masalah di masa akhirat tu baik. Ada kali dia buat tak berhenti. Tak rasa kepentingan. Bila Israel datang memanggil habis. Sekian dia malu. Apa kata ulama mengenai bilakah pintu taubat itu ditutup? Dia ada dua. Siapa ingat? Dua satu. Betul. Nombor dua. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Kena ingat tu. Ada dua sahaja. Dua waktu. Yang mana pintu taubat itu ditutup semua sekali. Nombor satu. Kita jelas. Apabila matahari sudah terbit pada pihak barat, kiamat pasti berlaku. Allah tak terima taubat orang yang berislam, yang bertaubat sudah ditutup. Allah tak terima orang kafir yang tak masuk Islam. Apa orang masuk Islam? Tak ada habis. Terus. Yang kedua, bila nyamuk sudah berada dekat sini, sudah habis peluang dia. Dia mati ni bukan syarat tua. Ada orang dia
dia sakit. Yang jaga dia muda dan sihat. Sesekali orang yang muda dan sihat yang jaga dia mati dulu. Nak buat macam mana? Apa makna dia di sini? Ajal dia sudah sampai. Di sisi ilmu Allah, rupanya dia yang sihat, dia yang muda, segar muda, duk jaga orang sakit yang tua. Siapa mati dulu? Di sisi Allah. Oh, hak muda ni. Sia-siakan masa kita. Dengan itu wajiblah Allah Ta'ala bersifat dengan mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu berlainan daripada yang baharu dan mustahil atas mukhalafatuhu lil hawadith, iaitu serupa dengan yang baharu. Ada tak ayat-ayat Al-Quran yang lain yang mana menerangkan Allah tu tak sama dengan makhluk? Ada, tuan-tuan biasa baca ayat ini. Surah apa? Surah Al-Ikhlas ayat yang ke-4. Walam yakullahu kufuwan ahad. Dalam kitab tuan-tuan boleh catat tambahan kepada dalam kitab kita Surah Syura ayat 11, boleh tambah ayat lain walam yakullahu kufuwan ahad, iaitu dan tidak ada baginya ya Allah bandingan sesuatu atau seseorang apapun, ya, tak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada apa? Pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Pada apa? Pada pada kadar yang contohnya 1% saja. Sikit sangat. Atau pada kadar banyak peratus, banyak sangat persamaan. Ataupun pada kadar 100% sebanding, semisal, sama 100%. Tiada yang sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, bagaimana dengan ayat-ayat yang mutasyabihah? Ayat-ayat yang seperti yadullahi fawqa aydihim, contoh ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Jadi ayat-ayat yang menyatakan, contoh kalau diterjemah secara literal, wajah Allah, tangan Allah ataupun Allah Ta'ala istiwa ataupun bersemayam, diterjemah istiwa, padahal bukan istiwa itu dengan makna duduk ataupun bersemayam, tapi diterjemah dengan makna tersebut. Apa yang berlaku? Di sini dah yang disebutkan oleh para alim ulama mengenai ayat-ayat mutasyabihat. Yang dimaksudkan bukan itu yang diterjemah secara literal. Ulama salaf sedang ulang-ulang takwil makna ayat tersebut pada Allah. Ulama khalaf menyatakan bahawa perlu ditakwil dengan maksud tadi wajhu rabbi, bukan maksud muka ataupun wajah, tetapi zatnya Allah. Ayatullahi fawqa aydihim, bukan bermaksud tangan Allah itu tangan, kerana Allah tak sama dengan makhluk. Yang dimaksudkan ditakwil maknanya dengan makna kudrat, yakni kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan makna yang maksud yang munasabah lagi tidak bercanggah dengan zat Allah Ta'ala yang maha suci lagi maha sedia ada, tak sama dengan makhluk. Sama juga dengan istawa, dengan tidak diterjemahkan dengan duduk ataupun bersemayam. Kerana apa? Sifat duduk, berdiri, atas, bawah, kiri, kanan, itu semua sifat yang dinamakan arah, yang merujuk hanya kepada makhluk. Allah Ta'ala bukan seumpama. 4 soalan jangan ditanya. Bagaimana Allah, kaifa, aina, di mana Allah, lagi bila, mata Allah. Yang keempat, kam, berapa Allah. 4 soalan ini haram ditanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita faham hak tak boleh tanya, kita nak tanya lah. Tuan-tuan perasan tak, zaman sekarang ni begitu banyak hal ehwal yang berkecamuk mengenai akidah. Sampai dalam filem Melayu sendiri pun dia buat supaya orang boleh nak rosak akidah. Gitu. Ada satu
supaya anak dia tadi tukar agama, kalau nak dia kata tak apa, bapak kata okey, bahaya. Bapak mak dia dah meninggal, lepas tu dia kata tengok ni semut ni, tantang ni muak ni. Itu ajaran agama apa tu? Haa, reincarnation. Faham tak reincarnation? Haa, ajaran agama apa tu? Haa, tak payah sebut tu. Saya jangan tahu bagi tahkik ni faham. Dia kata, tapi kalau nak masuk agama lain tak apa. Bahaya. Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tak apa, saya nak makan babi yang saya tak rasa. Allah, bagi saya sama ni. Oh, itu bahaya tak? Bahaya. Kalau orang muda, tak kira muda, kalau tua pun, kalau tak mau ngaji, sementelah tulah. Sama je. Bila ada peluang nak belajar. Umpama, dia tak ada, sebab saya tak ada dengar bunyi pun. Umpama begitu, tutup telinga, tutup mata, tutup pintu hati. Pasal benda ni kadang-kadang kita tak perasan. Tu kita tak perasan. Bila kenapa tak perasan? Ambil lewa, buat tak henti. Bila disamakan Tuhan dengan makhluk, apa jadi pada akhirnya? Itu yang kita tak nak. Sebab itu ada tiga perkara. InsyaAllah nanti kita bahas lagi dengan kalau ada lambat pasal masa pada 30 saat. Tapi bila orang lari daripada ulama, ada tiga bala yang akan menipu melalui hadis yang sahih. Nombor satu, apa dia? Ya, keberkatan akan Allah tarik pada setiap pekerjaan yang dibuat. Nombor dua, Allah tekan bala dengan pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, dia akan mati keluar daripada dunia, tak ada iman. Apa makna tak ada iman? Bahasa halus dia, suul khatimah. Bahasa kasar dia apa? Mati dalam kafir. Waliyahzubillah. Penting tak nak tauhid? Jangan kita lari daripada ulama. Hidup kita ni sementara, akhirat kekal abadi. Kalau kita lari, takut dibalakan dengan tiga perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.